2013 ini saya lihat tadi banyak sekali memang alat-alat sehari-hari, sekali lagi kayak untuk alat mandi, terus fasilitas makan, terus perabot, itu sebenarnya paling banyak. Kalau dibandingkan yang tahun lalu, yang alat-alat untuk transportasi gitu nggak sebanyak yang tahun lalu. Kalau penjualannya, ini kan karena kita sekarang dalam tahap masih harus memilih yang 50 dari sekian itu, ya masalahnya di sini adalah banyak yang produk yang mirip, yang mungkin fungsinya mirip juga, tapi kita harus pilih salah satu yang unggul yang mana nih, karena banyak yang, ya itu tadi fungsinya bisa dibandingkan dan sebenarnya inovasinya mungkin nggak terlalu banyak, tapi mungkin penempatannya, detailnya itu yang masih harus diolah lagi dan biasanya cenderung pilih yang sana. Parameter kalau dari saya pribadi sih, ya selain memang dia harus inovatif, kalau bisa gini, karena kebanyakan orang mikir inovasi itu terus bikin produk yang gimmicky sehingga dia malah nanti jadi bisa ada masalah gitu ketika orang pakai itu. Jadi saya cenderung pilih yang dampaknya meminimalisir masalah tambahan ketika produk itu dipakai. Produk yang emang nggak perlu-perlu banget ada, yang solusinya udah ada, dan biasanya saya bandingkan lagi, kalau produk ini ada, terus ada produk serupa, banyak sekali sudah tersedia di dunia ini yang fungsinya sama, kenapa orang harus milih produk yang sedang diajukan ini? Jadi perbandingan saya misalnya itu, jadi harus punya referensi banyak tentang produk serupa yang fungsinya sama, tapi ternyata memang lebih praktis gitu. Jadi malah produk yang dalam tanda kutip inovatif ini malah nanti ngerepotin gitu. Itu yang harus dilihat juga. Kayaknya karena ya kelihatannya sih juri-juri masih, kalau milih yang 50 masih sepakat karena range-nya masih luas. Jadi secara umum kita masih bisa menilai bahwa ya logis-logis aja gitu kalau semuanya mikir milih yang barang yang serupa. Jadi masih gak apa-apa yang sekarang sih. Yeah.